kembali dengan saya bonsai yang sudah pasti kaitan dengan bonsai ya, atau bahan bonsai atau dongkel ya. Oke, di pagi hari yang cerah ini semoga sehat selalu, panjang umur ya, digampangkan segala hal yang kita inginkan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kita akan membahas ya tentang karakter petani bonsai, bagaimana aktivitas sehari-hari petani bonsai ya. Apakah kalian seperti saya, petani bahan bonsai ya, yang tadinya bonsai itu dari bahan ya, petani bahan bonsai lokal, aktivitas kita akan bahas ya. Oke, sebelum lanjut videonya, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih ya yang sudah subscribe, tetap setia nonton video saya, yang pastinya saya doakan semoga sukses selalu ya kawan bonsai semuanya. Yang baru menemukan channel saya mohon di subscribe dulu, di like ya, jangan lupa di komen ya, dibagikan juga boleh ya. Oke, kita lanjut ya, barangkali ingin tahu ya petani bonsai di rumahnya ya, bagaimana aktivitas seorang petani bonsai ya, bagaimana kalian seperti saya atau seorang petani bahan bonsai lokal ya. Oke, begini sahabat bonsai semuanya ya, kalau seorang petani bonsai baru kemarin dapat juga sudah dilihat ya, bagaimana tumbuh atau enggaknya sudah dilihat ya, kayak gini ya, belum tumbuh ya, baru dua hari ya ditempel ya, kayaknya belum tumbuh ya. Oke, seperti saya kah, petani bonsai yang lain seperti gini ya. Oke sahabat bonsai semuanya ya, petani bahan bonsai itu ya seperti saya, kalau yang lain bagaimana ya, kalau dapat bonsai baru juga kemarin ya sudah dilihat tumbuh atau enggak ya. Kita lihat bismillahirrahmanirrahim, ini mah ada 20 hari lebih ya, hampir sebulan ya, kita lihat ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, sudah pada tumbuh ya, ada yang 1 cm, mantap. Begini ya aktivitas seorang petani bonsai ya, lokal ya, gak tahu ya yang lain lokal ya, dari hutan ya, yang baru dongkel dari hutan saya sendiri ya, di kampung dekat saya. Kita lihat ya dari dekat. Oh, ini serut ya. Nah, ini sudah tumbuh ya. Serut. Ini juga sudah ada ini ya. Sudah ada mau tumbuh. Ini juga sudah ya. Oh, mau tumbuh. Alhamdulillah seorang petani bonsai ya begini ya, dilihat-lihat tumbuh atau enggaknya ya. Oke, kita lihat ya, belum tumbuh juga ya. Oh, kita buka ini, kalau saya kalau asal aja ya, asal tumbuh dulu baru dipindah ke karung atau ke pot. Bahan bonsai kalian ke sisir ya, ini sudah tumbuh ya. Kalau aktivitas petani bahan bonsai ya begini ya, baru kemarin ditanam juga sudah dilihat ya,
ini lihatnya kayak gini, baru tumbuh. Ya gitu, yuk kita lanjut. Alhamdulillah ya, sudah tumbuh. Oh, ini belum ya. Terus sudah tumbuh. Kita lihat dari dekat ya, kawan bonsai semuanya. Oke, sambil kita lihat yang cangkok angin kemarin ya. Kemarin bikin konten satu bisa jadi banyak ya. Kita lihat cangkok angin bahan bonsai iprik ya, atau saya mah pereng. Oke, kita lihat dari dekat ya. Yo, sudah tumbuh alhamdulillah ya. Sudah ya, sudah tumbuh. Ini bahan bonsai serut ya. Ini kali aja sisir juga ya yang di sana ya. Oh, sudah mau dipindah ya, sebentar lagi. Oke, sahabat bonsai dimanapun Anda berada ya, yang kemarin ya saya bikin konten satu bisa jadi banyak ya, cangkok angin ada setengah bulan ya, kurang dari setengah bulan ya. Nah, sudah pada tumbuh ya, satu bisa jadi banyak. Kalau nemu bahan bonsai yang kayak gini ya, daunnya kita dongkel aja kemerahan jenis pikes. Kalau kita mau budidaya, satu bisa jadi banyak ya, satu juga bisa beribu-ribu ya. Oke, kita kalau punya kebun banyak tuh, sudah pada keluar ya, sebentar lagi dipindahin ya di kebun. Oke, kita lanjut. Kalau petani bahan bonsai itu ini ada golok ya buat dongkel di mana aja, cul-cul bae ya tipitasnya. Orang lain kayak gitu ya, petani saya lah sudah pasti orang lain juga begitu. Kalau petani bonsai itu selalu bawa kunting ya. Kalau ini catok nggak ada, besok raut aja. Ini tadinya dari pohon ya, kita tanam sudah diukir sama rayap ya. Oh, sudah enak dipandang, sebentar lagi didongkel ya, diangkat. Oh, sudah kelihatan ya, kita lihat dari dekat ya, barangkali sahabat bonsai ingin tahu. Ini ya, ini saya potong ya dari pohon jenis pikes itu, hampelas tumbuh ya. Kita lihat ya, sudah diukir sama rayap ya, lebih dah. Oke, ini sudah enak ya, enak dipandang, sebentar lagi diangkat ya. Kita lihat dari dekat ya, tuh diukir sama rayap ya, ukiran alam ya, kalah kita juga. Sudah mantap banget ya. Keren, tapi kerenen euy, nggak diem ya. Kalau petani bonsai itu di rumahnya sebelum dongkel nggak diem ya. Kemarin ya, kalau bahan bonsai itu kalau sudah lilit ya, tiap hari dibetul-betulin ya,
karena suka berubah. Hati-hati ya. Kemarin ya saya rehab. Ini gula gumantung ya. Jenis bahan-bahan bonsai lokal ya. Ini kalau kita bisa rehabnya ya, bisa bentuknya pasti insya Allah jawara ya. Kemarin dah kita cari supaya gede dulu ya. Ini aktivitas nggak pernah diam ya. Oh, ini suka diarahkan dulu ya, kalau petani bonsai ya, supaya ada yang nerusin, bukan kolektor lain lagi ya. Suka dibetulin ya, bukan seniman, petani bahan bonsai kayak begini ya aktivitasnya sehari-hari. Apakah kalian seperti saya? Tuh, komen aja di komen ya. Sebelum ke hutan ya aktivitasnya. Oke. Kayak pun ini. Bagus ya. Rayapnya jadi enggak terlalu lama ya. Ukitnya diukit sama rayap aja nantinya gampang. Ini kali lagi sisir kebun saya semuanya ya. Kita seorang petani bonsai ya kayak begini, jadi gak diem ya kalau di rumahnya, ada aja yang dioprek. Oke sahabat bonsai semuanya ya, dimanapun anda berada ya, enak ya main di bonsai itu, enak banget ya. Daripada melamun ya, kita ngoprek. Apalagi pinggir jalan, supaya nggak ketahuan lah melamunnya ya. Oke, sahabat bonsai semuanya yang belum suka harus suka ya, karena aktivitas daripada melamun ya kita ngoprek. Oke, enak ya. Kalau sudah canduan enak banget. Selain enak itu harganya mahal ya kawan bonsai semuanya. Oke, salam sukses selalu ya dalam kopi, dalam supaya tambah ya kopi bonsai. Sahabat itu dimanapun anda berada ya, bonsai itu indah dipandang ya. Oke, daripada melamun ya, apalagi pinggir jalan, kita ngoprek bonsai ya, jadiin bonsai dari bahan. Kesannya enak ya kalau kita dibawa ke pameran, ke kontes-kontes bikinan kita sendiri ya. Kalau seni kita sudah mahir ya, sudah digemari orang, pasti di pameran juga dapat best ten atau best in show ya, kelas bintang. Oke, sahabat bonsai semuanya, sahabat YouTube, harus ya, harus punya di depan rumah, punya bonsai ya, aktivitas daripada melamun ya, supaya tidak melamun.
nulisin yang kemarin ya, kayaknya kurang. Duduk di sini. Duduk dulu. Iya. Ayo, nulisin kemarin ya. Saya lilit. Selesai ya. Jam biuk ya. Keranjangan. Aktivitas seorang petani bonsai itu kayak begini ya. Oh, bawa, Mbah. Bawa. Kemarinnya. Kita ini bahan bonsai taman ya, ala bonsai ya. Kita ini meng layanan kayak tan edakan. Oh iya. Apa? Enak ya, enak dipandang ininya dari sini ya. Oh, wish, keren ya. Jadi taman ya, tinggi ya, hampir semeter setengahan ya, lebih ya. Buat taman wearingnya kayak bonsai ya, tuh keren ya. Oke, sahabat bonsai semuanya ya, dimanapun Anda berada, lain ngelamun ya. Lagi mikirin kalau pemain bonsai itu, petani bonsai suka kalau ada yang melihat suka begini, bukan melamun ya, mikirkan bagaimana caranya supaya jadi bonsai yang maksimal, yang keren ya, bahan seperti ini. Oke sahabat bonsai semuanya, suka dilihat dulu, diilik-ilik ya, bagaimana dahan ini kesini. Wah, kalau petani bahan bonsai itu, petani bonsai seperti ini ya, kawan bonsai semuanya, dimanapun Anda berada ya, kawan YouTube, suka lihatnya diilong-ilong, dipandang lekat-lekat ya, diangkat di lah, begitulah pokoknya.
Oke, sahabat YouTube, sahabat bonsai semuanya, dimanapun Anda berada ya, apakah kalian seperti saya, aktivitas petani bonsai ya? Oke, komen aja ya. Oke, kawan bonsai semuanya, dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat ya. Bila salah kata ataupun tata salah cara menyampaikannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam satu hobi. Ken masih lama lah bila.